بسم الله بسندنا المتصل إلى الإمام المؤلفي الإمام الشيخ الحافظ يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى قال babun fil istiqamati, bab pada istiqamah qala Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala fastaqim maka istiqamahlah engkau wahai Muhammad kama umirta, sebagaimana diperintah akan dirimu Wa qala ta'ala dan berfirman oleh Allah ta'ala Inna alladhina Sesungguhnya orang-orang yang berkata Berkata mereka Rabbuna Allahu Rabbuna Tuhan kami Allahu Adalah Allah Thumma Kemudian istiqamah mereka Mereka tatanazzalu alaihimul malaikatu turun atas mereka para malaikat alla takhafu berkata para malaikat alla takhafu janganlah takut kalian wala tahzanu dan janganlah bersedih oleh kalian wa abshiru dan Raihlah kabar gembira oleh karyan bil jannati dengan surga adlati kuntum tu'adun yang adalah kalian dijanjikan terhadap kalian. Nahnu awliya'ukum kami kata para malaikat awliya'ukum pembimbing-pembimbing kalian fil hayatid dunya di kehidupan dunia. Hafazatukum, awliyaukum, hafazatukum artinya penjaga kalian. Atau pembimbing kalian. Fil hayati dunia dalam kehidupan dunia. Wa akhirati dan di akhirat. Walakum fiha dan bagi kalian fiha di dalamnya di dalamnya kehidupan akhirat ma tashtahi anfusukum apa yang disenangi oleh diri-diri kalian walakum dan bagi kalian fiha di dalamnya kehidupan akhirat ma apa yang kalian inginkan ay ma apa yang kalian mintakan nuzulan Nuzulan min wafurir rahim. Nuzulan adalah sebagai rezeki yang telah disiapkan min wafurir rahim dari Allah wafurin yang maha pengampun rahim yang maha luas rahmatnya. Istiqomah itu yang dimaksud adalah menetap di atas ketaatan terhadap Allah dan menghindari larangan-larangannya. Istiqomah di dalamnya memegang teguh, menetap di dalam dua perkara tersebut, yaitu apa? Mengerjakan perintah Allah Kewajiban-kewajiban yang ditetapkan olehnya Dan menghindari segala apa yang dilarang olehnya Nah di dalam ayat yang kedua Istiqomah itu sebenarnya berat tidak? Istiqomah berat tidak? Sehingga penyebutan dalam banyak ayat semacam ini memberikan pemahaman betapa istiqomah itu adalah martabatun nadia yaitu tingkatan yang sangat tinggi firman Allah yang pertama fastaqim kama umirta ayat ini Di dalam Al-Quran itu surat Hud, di dalam hadis diriwayatkan suatu ketika Rasulullah bersabda di hadapan para sahabatnya, kata Rasulullah, "Saya dibikin beruban oleh surat Hud dan saudara-saudaranya." Dalam Quran itu ada surat Hud dan beberapa surat yang isi kandungannya cerita tentang nabi-nabi dan umat-umat terdahulu. Isinya tentang umat-umat yang membangkang terhadap nabi-nabi mereka sehingga oleh Allah dihancurkan mereka. Rasulullah mengatakan syayyabat ini membuatku berubah Hudun oleh surat Hud wa akhwatuha dan teman-temannya surat Hud. Nah, ketika ditanya Rasulullah itu betapa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sangat memikirkan umatnya ini. Sangat memikirkan umatnya ini. Ngeri atau khawatir terjadi atas umatnya ini Seperti apa yang telah terjadi terhadap umat-umat terdahulu, tetapi inti daripada itu, ketika Rasulullah ditanya, 'Wahai Rasulullah, apakah engkau menjadi beruban, memikirkan surat Hud oleh karena di dalamnya banyak cerita umat-umat terdahulu, mereka yang membangkang terhadap nabi-nabinya, lalu mereka disiksa oleh Allah di dunia ini?' sebelum mereka disiksa di akhirat. Kata Rasulullah, apa? semata-mata bukan itu. Kata Rasulullah, la, bu la bu bukan itu. Semata-mata bukan itu. Tetapi apa? Tetapi firman Allah dalam surat Hud, fastaqim kama umirta. Istiqomahlah engkau sebagaimana diperintah engkau untuk itu. Karena, karena intinya ada di situ. Intinya ada di situ. Bahwa umat-umat terdahulu itu mereka menjadi ibrah, menjadi pelajaran dalam Al-Qur'an sehingga banyak kisah dalam Al-Qur'an mereka yang membangkang lalu disiksa oleh Allah. Berangkatnya dari sini, Berangkatnya dia apa? Tidak istiqomah, tidak beriman kepada Allah dan tidak istiqomah di dalamnya. Nah, karena itu pada ayat yang kedua, pada ayat yang kedua yang dikutip oleh Imam An Nawawi, Inna ladina qaulu Rabbun Allah summa alaihimul malaikatu alla wa la tahzanu ini memberikan pemahaman bahwa orang yang betul-betul istiqomah maka dia telah mendapatkan martabah aliyah, martabat yang tinggi sehingga apa? mereka didatangi oleh para malaikat membawa kabar gembira. Allah tahzanu jangan kau takut. Yang dimaksud dalam menghadapi kematian. Dan jangan kalian bersedih terhadap apa yang kalian tinggalkan di dunia ini, anak-anak kalian, bahwa di dunia ini para wali Allah kadang bersedih juga. Jadi, yang dimaksud di sini adalah dari kehidupan akhirat. Para wali Allah, ada kekhawatiran juga tidak? Ada kekhawatiran enggak? an la takhafu di sini yang dimaksud adalah menghadapi kematian wala tahzanu dan jangan bersedih yang dimaksud apa apa yang kalian tinggalkan daripada dunia ini keluarga kalian siapapun nahnu fil hayatid dunya kata para malaikat tersebut kami yang menjaga kalian di kehidupan dunia ini bahwa manusia itu walaupun dia mencapai derajat tinggi wali Allah mereka bersedih juga bersedih juga begitu bahkan Rasulullah sendiri dalam Al Quran disebutkan disebutkan apa dalam hadis bahkan Rasulullah menangis Rasulullah bersedih juga ketika wafat putranya itu nabi eh, itu putranya yang bernama Ibrahim bernama Ibrahim wa inna lanahzanu li firaqika ya ibrahim kata Rasulullah sungguh kita bersedih Rasulullah bersedih juga Rasulullah nangis juga demikian pula para wali Allah jadi yang dimaksud di sini bukan artinya para wali itu sama sekali tidak ada sedihnya di dunia ini atau para wali itu tidak ada kekhawatiran, kekhawatiran sama sekali di dunia ini Kekhawatiran itu manusiawi Pada tempatnya Nah tetap yang dimaksud ayat ini adalah Bahwa di kehidupan akhirat para wali Allah tersebut Tidak mendapatkan kesusahan apapun Karena itulah disebutkan Wa tu nah, gitu. Mau meraih itu ada dua syaratnya, yaitu apa iman, kemudian yang kedua adalah istiqomah, menetap di dalam iman tersebut, mengerjakan tuntutan-tuntutannya secara garis besar pada dua pokok itu yaitu adalah mengerjakan kewajiban dan meninggalkan perkara yang diharamkan. Wa qala ta'ala dan berfirman Allah ta'ala قَالُوا qalu الَّذِينَ قَالُوا qalu rabbunallahu Sungguhnya orang-orang yang berkata mereka Rabbuna Tuhan kami Allahu adalah Allah Kemudian Istiqomah mereka Maka tidak ada ketakutan atas mereka Maka mereka Alahum yahzanun dan tidaklah mereka bersedih. Dan tidaklah mereka bersedih. Yang dimaksud apa? Di akhirat. Ulaika mereka itu ashabul jannati adalah para penduduk surga. Khalidina fiha kekal mereka fiha di dalamnya surga jazaa'an bima kanu ya'malun ya sebagai eh, sebagai balasan bima kanu ya'malun ya dengan apa yang mereka perbuat Berat istiqomah itu. Masya Allah orang yang sudah betul mendapatkan istiqomah, artinya itu tadi betul-betul dia mengerjakan ketaatan kepada Allah senantiasa, tidak tergoyahkan, dia telah mencapai derajat yang tinggi. Bahkan ada sebagian wali Allah mengatakan jahadtu nafsi arba'ina sanatan hatta istaqamat Masya Allah ada sebagian wali Allah berkata saya telah berjihad melawan diri saya 40 tahun hingga dia istiqomah jadi untuk istiqomah bukan apa bukan sehari dua hari seminggu dua minggu bulan dua bulan dua bulan tapi bisa bertahun-tahun Wa <tuh> bihi ilaihi qala Abi Amrin dan dari Abi Amr. وَقِيلَ أَبِي عَمْرَةً كان أَبِي عَمْرَةً سُفْيَانَ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قال بركاته إياه كُلْتُ بركاته أَكُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سُفْيَانَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بركاته رسول الله Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Qul katakan li bagiku Fil islami dalam islam Qawlan akan Suatu perkataan La as'alu anhu Ahadan ghayraka Yang tidak bertanya Aku Anhu darinya itu perkara Ahadan akan Seseorang ghayraka Selain dirimu Insyaallah, ingin Diberi nasihat Yang tidak diberikan Oleh siapapun Kepada siapapun Qala berkata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Qul katakan olehmu Amantu billahi Beriman aku Billahi Dengan Allah Sumastaqim kemudian istiqomahlah engkau. Masya Allah. kalimat pendek wasiatnya atau kalimatnya tapi isinya apa? Wow, isinya menyeluruh terhadap ajaran-ajaran syariat ini. Pertama diperintah beriman. Beriman itu adalah Pangkalnya, pokoknya. Kemudian Keturunan Nabi Mustaqim kemudian istiqomahlah yang dimaksud dalam keimanan tersebut dan dalam mengerjakan tuntutan-tuntutannya. Apa itu? Ya semua praktek, semua ajaran-ajaran dalam syariat ini. Kalimatnya pendek itu, tapi isinya apa? Menyeluruh, tercakup di dalamnya seluruh ajaran-ajaran yang -ajaran ditetapkan oleh syariat ini. yang itu dalam dua pokok utama kewajiban itu mengerjakan kewajiban meninggalkan barang yang diharamkan jadi itulah sebenarnya rukun takwa rukun takwa itu adalah mengerjakan kewajiban meninggalkan barang yang diharamkan masya allah ini kalimat pendek tapi apa Jami' Dan itulah Rasulullah yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim itu adalah kalimat-kalimat yang menghimpun di dalamnya berbagai pokok-pokok ajaran Islam ini. Sehingga kata-kata Rasulullah itu walaupun pendek kadang menjadi kaidah yang tercakup di dalamnya berbagai permasalahan-permasalahan. Wa bihi lahi qala wa an Abi Hurairah dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala barakata ya qala Rasulullah telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <tuh> Horibu Al-Qasdul la la wa fihi wa la taqsir Horibu yang dimaksud Apa? Tidak tidak berlebih-lebihan, tapi juga tidak lalai. Apa? Kalau bahasa kita. Pertengahannya tidak berlebih-lebihan, tapi juga tidak lalai. Apa itu? Kira-kira bahasa kitanya: "Koribu, oh, perbuatlah oleh kalian semampu kalian." Yang dimaksud apa? tidak berlebih-lebihan tapi juga tidak lalai wasaddidu dan istiqomahlah kalian wa'lamu Wa dan ketahuilah oleh kalian annahu layanju ahadun minkum bi'amalihi bahwasanya tidak ada yang selamat tidak ada yang selamat ahadun siapapun minkum dari kalian bi dengan amalannya. Masya Allah. Jadi kata Rasulullah di sini apa? Qaribu jangan ngotot betul. Tapi juga jangan apa? Jangan lalai. Jadi baina al-ghuluwi wat taksir. Al-ghuluwi itu berlebih-lebihan, at-taksir itu sembrono bahasa kita. jangan terlalu berlebih-lebihan tapi juga jangan sembrono seenaknya. Lalu kata Rasulullah di sini dalam hadis ini di sini ini di dalamnya menyangkut tauhid. Kata Rasulullah, tidak ada seorang pun dari kalian yang nanti di akhirat semata-mata selamat oleh amal ibadahnya. Karena itu dalam beramal ibadah, kalau bahasa kita ya ini biasa aja buatlah pertengahan jangan ngotot siang misalnya misalkan siang puasa sebulan hari malam ibadah daripada magrib sampai subuh jangan begitu matamu punya hak badanmu punya hak untuk istirahat matamu punya hak untuk istirahat gitu Jadi jangan terlalu berlebih-lebihan, kerjakan sesuai kemampuan jangan memaksakan diri tetapi juga jangan apa ya? sembrono seenaknya kagarapi berantakan jangan juga jangan berlebih-lebihan juga lalu kata Rasulullah apa sesungguhnya tidak ada seorang pun dari kita yang nanti di akhirat selamat semata-mata karena oleh amal ibadahnya kagak ada Walaupun sangat rajin ini orang, sebanyak apapun amal ibadah yang dia kerjakan, amal ibadahnya tersebut semata mata tidak menyelamatkan dia di akhirat. Tuh, gitu. Allah oh, berkata mereka para sahabat, Wala anta ya Rasulullah dan tidak." dan tidak pula engkau wahai Rasulullah yang dimaksud bahwa engkau wahai Rasulullah juga tidak selamat tidak diselamatkan semata-mata oleh amal ibadahmu. Kaulah berkata Rasulullah wala ana dan tidak pula saya sama saya juga kata Rasulullah gitu. Nih penting ini bahwa Rasulullah di akhirat selamat pasti bagaimana tidak selamat Rasulullah dengan surga aja lebih mulia Rasulullah Rasulullah itu makhluk Allah yang paling mulia lebih dari segala apapun kalau Rasulullah menjamin para sahabatnya atau beberapa sahabatnya untuk masuk surga masa Rasulullah kagak masuk surga pasti masuk surga tetapi ini di sini dalam hadis bahwa orang itu di akhirat selamat bukan semata-mata oleh amal ibadahnya termasuk Rasulullah sendiri bukan semata-mata oleh amal ibadahnya illa Allah minhu illa birahmatin minhu fadlin kecuali bahwa mencurahkan atau mengeruniakan terhadapku Allahu oleh Allah berahmatin dengan rahmat minhu darinya Allah wa dan kerunianya. Ya orang seumur-umur walaupun dia kagak pernah berbuat dosa, misalkan rajin ibadah siang malam, terus bakal nebus surga. Seimbang kagak? Kagak seimbang, walaupun orang seumur-umur umpama kagak pernah berbuat dosa sedikit pun, tetap kagak seimbang. Orang-orang orang surga itu di, tanpa penghabisan, penematan di dalamnya tanpa batas. Penematan di dalamnya, orang yang meraihnya apapun yang diinginkan, mau ditebus dengan amal ibadah kita lah. Apalagi amal ibadah kita berantakan, jangan kata kayak kita yang gini, yang jelek-jelek, penyok-penyok, gitu yang cakep-cakep pun itu amal ibadah. Umpama bahkan orang seumur-umur dia beribadah kepada Allah tetap kagak bisa bakal nebus surga kagak seimbang. Karena itu orang masuk surga bukan semata-mata karena ibadahnya tapi murni adalah karena karunia Allah. Tuh begitu. Nah karena itu kata Rasulullah maka dalam beribadah kalian qaribu wasaddidu perbuatlah yang kalian mampu jangan terlalu ngotot dipaksain betul tapi begitu apa wasaddidu istiqomahlah di dalamnya gitu karena itu ada hadis Rasulullah mengatakan khairul amali maduima adaihi wa in qalla sebaik-baiknya amalan itu yang didawamkan atasnya walaupun dikit orang tahajud puluhan cuman sebulan sekali puluhan rakaat begitu cuman seminggu sebulan sekali lah mendingan dua rokaat sebulan subuh dua rakaat dua rakaat tapi saban hari cakep begitu yaitu khairul amali madu wima adaihi wa inqalla walaupun dikit tapi kalau didawamkan cakep itu gitu orang kalau minum vitamin vitamin C sekaligus kira-kira bagaimana jadinya itu <laughs> mangga itu kan vitamin vitamin C vitamin apa mangga itu Kalau makannya roti pisang, makannya roti terasa nggak manfaatnya itu? Rasa, Tapi kalau sekaligus makan setengah karung, yang ada nggak pak? Nah ini. Hadis oleh Imam An-Nawawi diletakkan Di dalam bab istiqamah sini ada kalimat Qoribu wasaddidu Walmukorobatu dan mukorobah Itu dalam rafat Qoribu Al-Qasdu Al-Qasdu al itu pertengahan yang dimaksud Pertengahan Al-Ladhi la fihi Yang tidak ada Berlebih-lebihan di dalamnya Wala taksiro Dan tidak ada kelalaian atau sembrono. Jadi kalau istilah sekarang mah tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Nah, gitu. Apa itu? Tidak apa? Tidak terlalu berlebih-lebihan, ngotot memaksakan diri untuk mengerjakan, tetapi juga tidak apa? Tidak terlalu berleha-leha, santai, seenaknya, lalai, sembrono. Ya, tetapi pertengahan antara keduanya. Wasadadu dan asadad as adalah di atasnya itu koribu wasadidu dijelaskan oleh Imam Nawawi. Wasadadu dan asadad listiqomatu li wali yaitu istiqomah dan isobah. Isobah artinya mengenai kebenaran sesuai arahan sesuai petunjuk di dalam syariat. Istiqomah itu itu istiqomah itu menetap di dalamnya dan benuk dan benar sesuai arahan sesuai petunjuk syariat. Wa yataghammadani yulbisuni wa yasturuni. Yataghammadani artinya yulbisuni. Wa yasturuni yulbisuni memakaikan pada diriku. Makna harfiahnya begitu. Yang dimaksud menguruniakan terhadapku. dan menutupiku. kalau al-ulama'u berkata oleh para ulama. Nih, Imam an Nawawi ini menjelaskan. Makna al mana ta'ala adalah melazimkan ta'at terhadap Allah Ta'ala. dan ber, berkata mereka para ulama. Wahia dan dia l'istiqamah min jawami'il kalimih Adalah daripada min e, daripada jawami'ul kalim Jawami'ul kalim itu yaitu adalah lafaz yang pendek atau sedikit tetapi maknanya sangat luas jawami'ul kalim. Ketika Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya yang tadi, kata Rasulullah, Qul amantu billah Itu pendek dong, Istiqomahlah engkau. Pendek itu. Tetapi apa? Terkandung di dalam itu makna sangat luas. Wahiyah dan dia istiqomah nizamul umuri. yaitu rapihnya urusan-urusan. ke <tuk> bahasa kita kurang lebih begitu dah. Rapihnya urusan-urusan sesuai tuntunan syariat rapi. Wabillahi taufiq. Wallahu a'lam bissawab. sebenarnya ini ngaji banyak dapatnya segini ini dapatnya banyak ini kalaupun umpama ngaji siap subuh dapat satu hadis satu hadis tapi saban hari datang itu namanya apa istiqomah iya gitu istiqomah Ada para ulama itu dong berangkat Jauh dulu di zaman dulu itu berangkat uh, antar negara berhari-hari perjalanan cuman mau nyari apa satu dua hadis <laughs> satu dua hadis itu banyak kisah-kisah begitu ya Allah keadaan besok bertaubat Allah nabi bertaubat Allah nabi bertaubat Allah nabi berakal hambanya muda mabud الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم وفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا علما تنفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا ووفق أهلنا لما تحبه وترضاه اللهم حسن أعمالنا واختم بالصالحات أعمالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين.